Terima kasih support buat semuanya, buat yang udah ngikutin aku sampai sini. Mau buka endorse juga mungkin, kata Raffi udah mulai kan banyak followersnya. Alhamdulillah kalau ada. Iya, alhamdulillah sih. Terima kasih juga. Alhamdulillah, terima kasih buat Raffi. Seneng banget, seneng. Cuman saya juga harus banyak belajar lagi soal di dunia entertain terutama. Ada kesulitan kan? Pasti, soalnya kan mendadak banget ke dunia entertain. Sehari bisa menjalankan berapa syuting sekarang? Itu kurang tahu ya, tergantung jadwal itu gak sih? Iya. Biasanya? Paling dua, ya, gitu lah. Rencananya mau jadi apa nih, presenter atau apa nih rencananya, Dim? Nah itu belum tahu sih ya. Saya juga harus nyari-nyari informasi dulu soal itu. Diajarin apa mungkin sama Raffi selama kemarin itu? Diajarin ini sih, kemarin baru-baru mah baru diajarin milih kata-kata sih. Biar lebih komunikatif atau gitu ya. Mas, mungkin ada perbedaan gak sih dulu kamu yang sempat jualan sama sekarang yang disambung? Iya, beda banget jelas. Apa tuh mungkin? Iya, sekarang lebih sibuk aja sih. Kalau dulu kan lebih santai. Tapi udah siap beradaptasi dengan kesibukan-kesibukan, nanti banyak pekerjaan, mungkin endorse juga. Ya, siap ke siap harus siap sih, soalnya resiko. Mas, biasanya kan bantu bapak nih, tadi kan kata bapak kan biasanya di masa baru sekarang gak ada yang bantu, gimana nih mas? Sekarang gak ada yang bantu di jual. Saya yakin bapak bisa sih, soalnya kalau saya lagi libur juga saya bantuin. Iya. Dim, kalau lagi libur. Iya, emang kenapa gitu? Ya, kalau mau bantuin aja. Mas, tapi ini akan jadi sebuah pilihan yang mantap. Jadi entertain atau rumah? Udah yakin jadi artis nih? Ke entertain atau rumah? Iya, yakin sih. Cuman saya juga harus ngejar pendidikan juga. Jadi ya, yang dikuliahin itu sama Arafi ya? Mau. Ambil kuliah di mana? Di mana ya? Belum tahu juga sih kuliah di mananya. Ini tahun depan ya? Iya, tahun depan. Dimas kemarin bikin Instagram nih, langsung melonjak, baru satu post foto udah ratusan ribu nih. Rame. Itu Instagram udah lama sih, udah dari SMP, cuma jarang ngepost aja. Nge-post. Tapi kemarin gara-gara deket sama Raffi jadi melonjak gitu ya? Iya. Gimana mas, banyak followers bikin ngelawan apa sih itu sebenarnya? Rasa sendiri. Iya, senang banget banyak followers. Terima kasih support buat semuanya, buat yang udah ngikutin aku sampai sini. Mau buka endorse juga mungkin, kata Raffi udah mulai kan banyak followersnya. Alhamdulillah kalau ada. Cerita apa sih sama kalau yang diceritakan ya pengalaman selama syuting aja gitu. Ya gimana syutingnya, gimana. Ini gak ada kasihan dari bapak ibu? Jelas. Jangan lupa sama keluarga lagi ya. Mas, mungkin ada ujangan-ujangan apa sih mas dari Raffi buat kamu masuk ke dunia entertainment ini? Apa? Masukan ya? Mungkin ya, masukan dari Raffi. Pokoknya tetap belajar, ikutin aja pokoknya. Nanti soalnya kan gak ada ilmu apa-apa soal dunia entertainment, jadi belajar aja dulu. Berarti Raffi itu ngajarin mas? Gak tau, nanti ngajarin Raffi. Mas, ada yang ngucapin sama Raffi? Kenapa? Buat Raffi, terima kasih banyak sih. Sebenarnya kata terima kasih doang gak cukup. Cuman ya, mau dibilang apa lagi ya, banyak makasih banget. Raffi kemarin ada rencana mau ini juga, katanya mau renovasi usaha bakso, mau digedein katanya. Alhamdulillah itu ya, kapan mau dibikin kayak stand gitu? Kurang tahu, belum sih, tahu ya. Soalnya masih pembicaraan. Oh gitu, pengennya seperti apa nih mungkin kalau bayangan Dimas sendiri? Tahap pertama mah ruko aja dulu. Oh gitu. Selain itu mungkin nanti kan